muda, cantik, dan tangguh. Namanya Siska Kusmayanti. Darah cantik asal Cianjur, Jawa Barat ini memiliki hobi yang tak biasa dari perempuan kebanyakan, yaitu mendaki gunung. Siska Kusmayanti atau yang akrab disapa Cika ini cukup populer di Instagram dengan followernya yang hampir mencapai 200 ribu. Populernya Cika tak lain karena unggahan foto dirinya saat mendaki gunung. Dari alam itu mengajarkan banyak hal. Aku bisa melihat ciptaan Tuhan, ciptaan Allah dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda. Cika adalah salah satu pendaki cantik berhijab yang sudah menaklukkan beberapa puncak gunung di Indonesia. Walau kini Cika berprofesi sebagai staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di Garut, Jawa Barat, namun darah kelahiran tahun 1992 ini masih menyempatkan diri mendaki gunung. Kalau di Jawa Timur, Semeru, kalau di luar Jawa ada Rinjani. Iya, mendaki gunung rupanya membuat Cika ketagihan. Setiap gunung yang didaki memiliki kesan dan pengalaman berbeda yang menempa fisik dan mentalnya. Kalau pas Rinjani itu, view-nya itu luar biasa, Kak. Nah, ada satu pelajaran, itu pengorbanan. Jadi waktu itu, kita emang ada rencana untuk ke Danau Segara Anak, tetapi gak jadi karena ada salah satu teman kita yang cedera. Kita nggak bisa memaksakan kehendak walaupun sudah merencanakan sesuatu. Nah itu Kak, di sana kita belajar keikhlasan, jadi oke. Cika selalu memilih mengenakan kerudung yang bahannya tak mudah kusut dengan model yang sederhana untuk dikenakan saat menanjak ke atas gunung. Sebagai pendaki yang rajin mengupdate foto-foto terbarunya, Cika pun cermat dalam membawa perlengkapan. Biasanya, Cika membawa kerudung dengan dua motif berbeda yang bisa dibolak-balik, serta baju dan celana yang warnanya bisa saling menyesuaikan. Karena itulah banyak pendaki perempuan lainnya yang juga meminta masukan kepadanya. Hijab tak hanya menjadi identitas dirinya sebagai seorang muslimah, Siska Kusmayanti justru merasakan bila hijab telah memberi pengaruh yang amat besar dalam setiap langkah perjalanan hidupnya.